Kalian, kamu cantik. Tapi cantikan aku. Malang pelok. Cucu. Bang. Malang pelok. Kemana kita sekarang? Oh, ayo kita tanyakan peta. Katakan peta. Yeay, katakan peta. Lebih keras. Peta. Jauh sangat gas, monyet. Malang pelok. Hei, kamu hewan apa? Bagaimana kalau kita carikan nama yang cocok? Tapi apa ya? Ah, sakit anjing. Tap. Malang pelok. Larry, ya mataku sakit. Hah? Lucu. Anjir, aduh, mata lu jelek banget semua. Nih, gue tahu nih pasti ini gara-gara gerhana semalam kan. Makanya chill, kalau ada gerhana tuh jangan diliatin. Tapi ini bukan gara-gara gerhana. Terus gara-gara apa dong? Mataku perih, sakit, dan hampir buta karena melihat teman-temanku yang rusak karena rokok. Malang pelok. Sayang, kamu lagi apa? Aku lagi Ayo, kamu kok grogi sih? Jujur ya. Iya, aku jujur. Aku lagi megangin sesuatu teman aku. Kita putus. Beneran? Alah, monyet, udah gak usah jadi teman aku lagi kamu. Dasar rusak hubungan orang. Terangkanlah. Malang pelok. Sakit banget, sesakit kabar KTP-ku yang belum jadi. Dalang pelok. Dola, tolong aku Dola. Ini aku But. Ternyata kamu But. But sedang terjebak. Apa harus kita lakukan? Ya, menolongnya. Ayo kita dorong perangkap ini dalam hitungan 1, 2, 3, 4, 5 dada monyet. Ya, gejala. Dalang pelok. Le, kalau ngomong ya bener toh. Banjir lagi. Wah ilah, cil. Kalau banjir itu dari hujan. Nah kalau hujan itu kita harus bersyukur. Bersyukur nggak kamu? Iya, alhamdulillah hujan nih. Bagus. Alhamdulillah banjir. Cakep. Alhamdulillah teman aku sesat. Ya enggak gitu juga, cil. Dalang pelok. Bro, ada koin nggak bro? Nggak ada. Bro, ada koin nggak bro? Lu nggak ngerokok? Kariset nggak boleh ngerokok, matiin. Dalang pelok. Cil, kita mau kemana dah? Lah, lu tadi bilang mau ke rumah mantan lu, Nyet. Iya ya. Monyet, lihat, ada sampah. Gak penting banget dah. Kita harus jaga kebersihan. Ayo kita buang sampah ini ke tempat sampah. Bentar Cil, jangan dibuang. Itu bukan sampah, tapi mantan. Iya, gak apa-apa kan mantan tempatnya di tempat sampah. Anjay. Dalang pelok. Lalalala, perjalanan ini menyenangkan sekali ya, Nyet. Iya. Nyet, ngomong-ngomong, kenapa kamu warna kuning? Ya, gimana ya? Kan waktu itu gue main petak umpet. Gue ngumpet di WC, terus kena. Aku paham. Udah, gue malu lah. Pantes lah, bau tai. Ya, lu kentut kali bau tai itu jadinya. Kagak Nyet, lu ya bau tai, Nyet. Bau. Dalang pelok. Cil, lu kelakuan lu tuh kayak cewek tau gak? Lu laki-laki bukan? Laki-laki lah. Yang kenceng kalau ngomong jangan kayak cewek. Laki-laki bukan? Laki-laki. Apa? Laki-laki. Dalang pelok. Bang Juki ngebut dong. Bahaya tau. Bang Juki pelan banget abisnya ini. Ngebut dong. Monyet. Enggak usah ngegas dong. Ini udah gak ngegas. Ada. Kan monyet. Maksud Bang Juki ada monyet yang ngalangin jalan. Dasar monyet, ngalangin jalan aja kamu. Pergi. Kayak dia aja kamu ngalangin jalan aku buat sukses. Dalang pelok. Wah, gak ada Acil nih. Kesempatan gua nih buat sebat. Larry ngerokok di belakang aku. Kamu jahat banget sih kamu. Jangan ngerokok, Larry. Elah, suka-suka gua apa. Kali-kali gitu, Cil. Lu mah gitu banget dah. Nih, gua hidup
kurang nikmat gitu loh rasanya, gimana sih? Jangan, Larry, itu bahaya, bisa keluar jin. Jin, jin apaan sih? Dalang pelok. Beli paku 5. Bukan material, Re. Beli sate deh, beli sate 5. Oke, Re. Ini, Re, dah jadi satenya, Re. Wah. Kok gak ditusuk-tusuk pakai tusuk? Kan sih, Bang. Kamu gak tahu kan, Re, rasanya ditusuk-tusuk, Re. Sakit, Re, rasanya kayak ngeliat dia sama pasangannya, Re. Berharap bisa sama gitu, Re. Oh, kasihan. Jadi sayang. Sate orang, sate orang. Dalang pel. Dora, Dora, ada swiper mau mencuri buah kita, Dora. Dora, woy, ngomong sama Cande. Pantes. Ada monyet, gak ganggu aja lagi denger musik juga. Apaan sih? Itu Dora, ada swiper mau mencuri. Swiper? Curi hati aku dong. Dalang pelok. Nih dia anaknya seneng banget deh, dideketin banyak orang sekarang. Emang deketinnya gimana sih, Cil? Ya banyak deketin gitu ke aku. Ada yang mau megang akun aku, ada yang mau megang grup aku, ada yang mau megang OA lain aku, ada yang mau megang grup aku, ada yang mau megang OA lain aku. Apa yang terjadi? Salah, Ge. Jadi gini, lu itu terlalu baik, terlalu polos, dan terlalu gampangan. Gantengan. Budek. Maksudnya? Ya jadi mereka tuh ada yang sirik sama lu, iri sama lu, dan pengen tenar lewat karya lu, Cil. Kamu juga iri sama aku. Ngapain juga gue iri sama orang alay kayak lo? Jadi sayang. Sial. Dalang pel. Larry ngapain di sini? Ya namanya juga orang nyari kerja, Cil. Gue dapet kerjaan nih di bioskop, bikin-bikin popcorn gitu ada. Apaan tuh popcorn? Suaranya kok gitu sih? Norak banget sih lu. Gue Solo Tengah ya. Gue atas ya. Saya Solo. Jakarta aja deh. Kok pada sibuk sendiri-sendiri sih? Larry, ngapain sih? Jangan, Cil. Dia ngapa mati sih kamu, Ler? Cara mainnya gimana sih? Itu gak kebalik. You have been slain. Alhamdulillah. Jangan gua. Midun, main apa sih? Defeat. Aku cuma mau kalau kita nongkrong gak sibuk sendiri-sendiri. Dalang pel. Acil. Iya lele, berisik banget sih, ada apa sih? Itu tidak mungkin. Dia adalah Secretary Master of Mitchell. Tolongin aku. Tempa Aisyah jatuh cinta. Acil, lu jadi anak micin. Dasar orang tidak berguna. Dalang pelok. Dasar setan, mati lu. Mama tolong, aduh, gua gak mau jadi anak micin dah. Tidak, gua gak mau jadi anak micin. Jangan tompo. Larry teteu, teteu yuk. Iya, Cil, teteu. Ya ampun, mereka akur. Sepertinya aku yang akan menghabisimu. Tompo, enakan tompo, Cil, tompo aja. Bersiaplah. Ayo deh, tompo Aisyah. Jatuh cinta. Haha, yeay, teteu. Orang tompo. Hmm.
dalang pelok. Cil, gua perhatiin lu kalau jogging gak pernah pakai sepatu dah. Kenapa? Gak apa-apa lah, kan lebih free. Tapi kaki lu banyak gitu. Ya iyalah, kan free hati nih. Sedih gua jadinya. Nih, apa ini? Wah, keren. Ini apaan sih, Nyet? Cuma kertas doang yang tulisannya @kicks.republic doang. Nah, itu toko yang jual sepatu, Cil. Lu beli di situ aja, murah-murah tau. Dia sering ngadain flash sale, kualitas juga premium. Dah gitu garansi tuker size kalau ukurannya nggak sesuai. Kok kamu malah promosi? Lah, kan kita emang lagi iklan. Iya. Wah, kamu beli sepatu di sini dah, keren banget. Mantap. Dalang pelok. Apa yang terjadi? Tenang, kalian sudah aman dan baik-baik saja. Wah, aku sudah sembuh dong. Yeay. Larry masih tompo? Gua benci tompo. Wah, alhamdulillah kalau begitu. Tapi satu hal yang harus kita lakukan. Apa? Kita harus membunuh monster micin itu. Lalu di mana sekarang monsternya? Iya, di mana? Aku mau tonjokin dia. Jangan potong pembicaraan orang tua. Ada. Tenang, gue punya alat deteksi monster itu. Tidak mungkin. Sekarang dia berada di... Tampang kamu malas banget dah, mana masih muda lagi. Ya emang kayak gini dari sononya, Cil. Mending kamu buka HP kamu sekarang. Udah. Kadang aku pengen depak kepala kamu, Nyet. Bukan begitu buka HP-nya. Emang ngapain buka HP? Aku mau kamu dan teman-teman yang lagi nonton sebutin di kolom komentar apa aja kelebihan berbelanja di Shopee dan mention satu orang teman kamu. Terus? Nanti bakal ada dua HP Lunavillet yang akan diberikan bagi dua orang yang beruntung. Terus? Terus-terus mulu kayak kang parkir. Terus? Op, ya. Monyet dalang pelok. Ayo semua. Wah. Gua sekedar jagain rumah. Aku ikut. Gua enggak. Monyet ikut, ayo. Gus, saya mau tabuk monster itu. Acil, pegang kendali. Nih. Perasaan gua gak enak. Iya. Hahaha, kena. Wah, lihat, ini tombol apa? Monyet. Monsternya akan meledak. Aku harus gimana? Apabila micin membuat bodoh, jadi yang membuat pintar adalah monster. Gitu doang.